Halo, aku mau bacain puisi tentang cinta. Halo, aku mau bacain puisi tentang matematika, karena aku suka matematika. Halo, aku mau baca puisi tentang pertanian, karena aku suka menanam tanaman. Cinta. Aku tak mengerti cinta. Banyak yang bilang, cinta itu tak berbentuk. Tapi menurutku, cinta itu bentuknya seperti jajar genjang, persegi panjang, semua bangun datar, kan ku terjang. Kecintaanku pada matematika membuat aku ingin mencangkul kebun indahmu. Itulah impianku dalam bertani. Melihat kubis, melihat sawi. Ingin hati ini menanam ranjau yang siap meledak. Tak diketahui keberadaannya, tapi saat kau injak, ranjau itu akan mengukur luas persegi panjang. Ingin ku katakan kepada matematika bahwa aku menyukainya. Meski kadang nilai tak sesuai harapan, tetapi perasaan dalam mengerjakan soal seperti aku sedang menjadi sayur-sayuran segar, kurawat dengan penuh cinta dan penuh perhatian. Diiringi harapan sayuran itu akan tumbuh dan meledakkan semburat-semburat rasa yang tertendam. Eits, pernah nggak kamu nonton cuplikan kayak tadi? Nah, kamu penasaran nggak sih cuplikan itu disebut pembacaan puisi atau bukan? Kalau iya, jadi puisi itu apa sih? Apakah hanya kumpulan kata-kata yang dibacain dengan irama tertentu kayak tadi? Oke, temuin jawabannya di video ini ya. Hai, ketemu lagi sama Kak Fatur ya. Lewat video ini dan video-video berikutnya, kakak bakal nyampein materi tentang puisi. Sebagai awal, kamu kenalan dulu sama puisi, kemudian unsur-unsur pembangun puisi, menganalisis puisi, dan terakhir, kamu bakal belajar menulis puisi. Mantap! Kita fokus dulu mengenal puisi ya. Dalam mengenal puisi, kita akan bahas pengertian, dan juga komponen dalam puisi. Sip. Kalau gitu, kita mulai dari pengertiannya. Puisi merupakan penyajian kata-kata indah yang menggambarkan perasaan penyairnya. Sebuah puisi bisa memberikan kesan mendalam kepada pembaca atau pendengar meski dengan kata-kata yang terbatas ya. Karena terbatasnya penggunaan kata-kata yang dituangin penyair, umumnya puisi menekankan segi estetik bahasa dan penggunaan rima. Hal inilah yang membedakan puisi dengan bentuk sastra lain seperti prosa dan drama. Dengan demikian, bisa kita simpulin nih. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Oke, sekarang jawab puisi ini ya. Mana nih yang jadi penekanan sebuah puisi? Yang A atau yang B? Jawaban yang benar adalah A. Puisi nyajiin kata-kata yang indah untuk menggambarkan perasaan penyairnya. Walaupun dengan kata-kata yang terbatas, puisi bisa ngasih kesan mendalam kepada pembacanya ya. Jadi, yang ditekankan dalam puisi adalah bahasa yang indah. Kalimat yang lengkap bukanlah penekanan dari sebuah puisi nih. Oke, kita beralih ke bagian kedua. Pada bagian ini, kita akan membahas komponen penting dalam puisi yang terdiri atas suasana, tema, dan juga makna. Kita mulai dari suasana lebih dulu ya. Setelah kamu membaca sebuah puisi, seringkali perasaanmu jadi ikut terpengaruh oleh isinya kan? Misalnya, puisi tentang kehilangan sahabat bikin kamu jadi sedih.
puisi tentang ketidakadilan bisa bikin kamu geram. Atau puisi tentang perjuangan hidup yang bisa bikin kamu jadi bersemangat. Jadi, puisi yang baik akan mampu meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Nah, kita simpulin suasana itu apa ya? Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dapat juga dikatakan bahwa suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembacanya. Oke, sekarang coba kamu perhatiin puisi ini. Kalau kamu resapi puisi tersebut, bakal muncul suasana sedih dari larik-larik pada bait yang pertama. Nah, perasaan sedih yang muncul setelah membaca puisi, itulah yang dinamakan suasana ya. Oke, itu tadi suasana. Sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua, tema. Tema puisi adalah inti yang mendasari sebuah puisi. Puisi seringkali menggunakan kata-kata yang konotatif nih. Oleh karena itu, sebuah tema puisi bisa ditemuin dengan mencermati kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Dengan demikian, tema puisi akan menjadi penentu bagi penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Selain itu, setiap penyair memiliki tema yang menjadi ciri khas diri mereka dan tentu aja tema tersebut adalah tema yang mereka senangi. Tema itu biasanya erat kaitannya sama lingkungan yang ada di sekitar mereka dan suatu kondisi yang menimpa mereka. Taufik Ismail misalnya. Beliau lebih senang atau cenderung memilih tema yang berkaitan sama perjuangan. Oke, sekarang perhatiin puisi ini deh. Kamu bisa langsung nentuin tema puisi ini nggak? Nah, supaya bisa nentuinnya, tentu kita harus memahami dahulu puisinya ya. Puisi berjudul Soliloquy karya Laras Sekar Seruni ini bertema pemikiran atau konflik batin seseorang yang dituangkan kepada orang lain. Tema tersebut merupakan inti dari makna kata soliloquy yang bisa kita lihat pada KBBI. Artinya, cara aktor menyampaikan curah hati dan keluhan dari tokoh yang diperankan dengan berbicara seorang diri. Hal tersebut juga bisa kita temuin pada bait terakhir puisi dalam larik Sirah itu bercerita tentang dia atau kamu. Sekarang kita beralih ke komponen puisi yang ketiga, yaitu makna. Makna puisi adalah pesan penyair yang diharapkan menjadi sebuah perenungan bagi pembaca. Makna ini berkaitan dengan tema yang diusung ya. Akan tetapi, perlu kamu ingat bahwa makna dan tema merupakan dua hal yang berbeda nih. Makna sebuah puisi dapat dimaknai berbeda-beda juga. Tiap orang mempunyai penafsiran pesan yang berbeda nih. Namun, tema cenderung objektif dan umumnya dipahami sama pembaca puisi. Aku adalah sajak yang dibaca olehmu dengan semangat, yang akhirnya kau tutup dan tinggalkan seiring bacaanmu yang kian selesai. Terus, kata-kata dalam puisi bersifat konotasi karena banyak menggunakan makna kias, lambang, atau majas. Oleh karena itu, kita perlu memahami makna dalam setiap kata agar dapat mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Tanpa memahami bahasa atau lambang dalam puisi, maka kita akan sulit nih memahami makna yang terkandung dalam puisi itu. Sekarang, perhatiin puisi ini ya. Puisi Fragmen Ibu Ayah bertema perjuangan orang tua. Dari beberapa kata dalam rek puisi, kita bisa menarik pesan atau amanat yang terkandung dalam puisi ini. Salah satu pesan yang tersirat terdapat pada bait kedua ya, yaitu agar kita menghargai perjuangan orang tua yang telah bekerja keras agar anaknya bisa makan dan bersekolah. Oke, jawab kuis ini ya. Menurut kamu, suasana dan tema yang terkandung dalam puisi ini itu apa? Yang A, B, atau C nih? Jawaban yang benar adalah C ya. Oke, kita bahas. Pertama, ketika kamu baca kutipan puisi tersebut, perasaan kamu gimana? Sedih? Bahagia? Atau berbunga-bunga? Yang pasti nggak sedih dong. Yang A jelas salah ya.
Oke, berarti yang mana nih? Gini deh, kalau kamu perhatiin baik-baik, puisi ini disampaikan penyairnya yang kebetulan adalah kakak, promosi dikit, untuk seseorang yang spesial untuknya. Nah, kalau kita nyampein sesuatu kepada seseorang yang spesial, kita bahagia atau berbunga-bunga nih? Lebih ke berbunga-bunga ya. Jadi, suasananya adalah berbunga-bunga. Terus, berarti tema yang tepat adalah cinta. Ini tentu nggak usah dijelasin ya. Perasaan yang terkandung lewat larik-larik ini nunjukin perasaan cinta, bukan pengorbanan ya. Sebelum udahan, cek dulu yang satu ini ya. Sebelumnya kan kita udah nyimpulin kalau puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Nah, di dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya, penyair ini bebas banget nih mau pakai bentuk kayak gimana. Saking bebasnya si penyair, ada loh puisi yang tipografi atau tata letaknya menyerupai hati. Lihat deh. Atau bahkan ada puisi karya Sutardji Kolzumbahri yang bentuknya kayak gini. Nah, kebebasan penyair itu berdasarkan istilah yang namanya lisensia poetika nih. Mau tahu lebih lanjut tentang istilah ini? Kalau mau, kakak udah siapin materinya buat kamu. Kamu tinggal klik mau aja nih. Dengan belajar materi ini, kamu bisa mendalami puisi dan bisa jadi bekal kamu buat nulis puisi nantinya. Terus, kalau misalnya kamu mau lewatin dan lanjut aja masuk ke kesimpulan video ini, boleh juga sih. Kamu bisa klik enggak ya. Tapi, yakin, kamu udah tahu istilah tadi. Maaf ya, kamu harus update aplikasinya buat nikmatin fitur Adapto. Oke, kamu udah kenalan sama puisi dengan tahu pengertian dan juga komponen apa aja yang ada dalam puisi. Jadi, cuplikan yang kakak tanyain di awal tadi, sesuai nggak nih sama pengertian dan komponen puisi? Ayo, gimana? Oke, gini-gini. Cuplikan tadi bisa disebut juga sebagai puisi ya. Namanya puisi berantai. Puisi itu tujuannya macam-macam. Salah satunya untuk hiburan. Oh ya, kakak juga punya rangkuman yang bisa bantu kamu untuk mengingat materi yang udah dipelajari ini. Simak ya. Dalam mengenal puisi, kamu udah belajar tentang pengertiannya. Pengertian puisi itu kayak gini ya. Terus, kamu juga udah belajar tentang komponen penting apa aja yang ada dalam puisi. Di antaranya suasana, tema, dan makna. Materi itu aja cukup buat kamu memahami puisi seutuhnya? Tentu aja enggak. Jadi, di video berikutnya, kamu akan belajar tentang unsur-unsur apa aja yang ada dalam puisi. Apa aja sih? Kakak jawab di video berikutnya ya. Dadah!